Woi, balik lagi woi. Bareng gue Fregi. Aduh, udah lama nggak bikin video. Berhubung kameranya kemarin lagi dipinjem sama temen gue. Gue lagi di Bogor. Ini Bogor ada benteng baru nih, apa nih? Benteng atau apa gitu, gue nggak ngerti deh. Bagus banget sih. Asli, bagus. Dan ini jalannya sekarang di Bogor tuh satu arah dan macet. Bisa lihat sendiri di sana macet bro. Sebenarnya sih macetnya mungkin karena apa ya, karena mungkin ini hari weekend, banyak orang luar Bogor yang datang ke sini, jadi ya lalu lintasnya padat mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya sih di depan, oh ya di depan juga kan kebun raya, jadi tempat wisata ya pasti macet lah hari libur akhir pekan. Bikin video lagi akhirnya. Kemarin lagi skip dulu bikin videonya, kameranya nggak ada, lagi dipinjam gitu sama temen gue. Yo, gue lagi di kebun raya. Nggak macet. Di sini jalannya lebar banget karena satu arah. Asik sih buat riding. Cuman harus hati-hati, banyak yang nyebrang jalan. Di sini juga ada jalur sepeda juga, jadi harus hati-hati. Banyak yang jalan di trotoar, trotoarnya juga udah bagus, udah lebar, udah layak banget. Dan ada pembatas jalannya biar motor nggak bisa naik ke trotoar. Terima kasih Pak Wali Kota Bogor. Improve sekali Bapak. Ini kebun raya Istana Bogor. Ada banyak rusa. Rusa. Di sini emang jalan utama, jadi lalu lintasnya padat dan sering banget macet. Kebetulan ini mungkin belum terlalu sore, jadi belum terlalu macet. Nah, di sini biasanya kalau weekend tuh banyak yang jual kayak wortel-wortel sayuran gitu buat ngasih makan rusa yang ada di dalam sana itu. Dan pada suka nyamperin. Nggak tahu loncatnya gimana itu, ada ada apa? Ada sungainya gitu. Suasana cuacanya ini enak banget sih. Cerah, enggak mendung, enggak, enak banget buat riding-riding pagi. Itu ada yang jaga istana, diem aja, anjir. Ini depan Istana Bogor, jalannya lebar banget, enggak penting ya. Di sini, kalau besok itu hari Minggu, biasa dipakai buat car free day. Cocok banget, tapi gue pribadi sih belum pernah sih car free day di sini. Gue nggak tahu ini harus parkir di mana kalau pas car free day. Wow, di sini macet, 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 macet. Kalau kelihatan di sana ada lapangan sempur. Ini baru direnov, mirip alun-alun Bandung sih. Gue mau coba lihat ah, mudah-mudahan kelihatan. Wah, sempur sekarang udah keren. Wah, ada logonya juga. Bisa kelihatan nggak ya? Kalangan pohon nggak? Tuh, udah bagus gitu sempur. Pinggir-pinggirnya ada kayak jogging track. Sekali-kali gue harus jogging di sini. Tapi belum punya sepatu, eh. Wah, sekarang sempur udah bagus, sudah. Terima kasih Pak Wali Kota. Sekarang banyak taman juga di Bogor, udah mirip-mirip Bandung. Jalannya juga udah bagus. Tuh, pokoknya Bogor udah improve dah sekarang. Keren, tempat makan banyak, tamannya juga banyak. Jadi kalau main
yang dari Sukabumi atau yang dari Bogor juga nggak usah jauh-jauh. Di Bogor juga sekarang udah banyak banget tempat nongkrong, tempat main, tamannya juga. Terima kasih pemerintah Kota Bogor. Dan ini gue ada di jalan apa ya, jalan Pajajaran kali ya, depan gedung apa nih, Grapari Telkom, gedung Telkom kali. Bogor hari ini cuacanya lagi bersahabat dan tumben gak hujan. Dari beberapa hari ke belakang sih ini hujannya gak berhenti-berhenti Bogor, apakah apa? Mungkin gak cuma di Bogor, kalian Sukabumi, Jakarta juga kayaknya sih cuacanya 2 minggu ke belakang itu lagi gak bagus banget buat keluar rumah. Enaknya bobo. Bobo dan yang kerja pun pasti udah males mau berangkat kerja juga udah males, pagi-paginya hujan terus. Riding Bogor. Bogor sekarang udah asik. Asik, but mall-mall juga udah banyak. Tempat nongkrong, tempat makan banyak banget. Udah gak usah jauh-jauh lah, mainnya juga di Bogor juga banyak sekali tempat nongkrong yang asik-asik. Cuman gue nggak tahu nih komunitas motor di Bogor yang apa, tempat kopdarnya atau tempat nongkrongnya setiap hari apa, terus atau nama komunitasnya apa. Jujur sih gue pengen gabung gitu, gabung komunitas motornya yang gak terbatas sama CC motor, sama jenis motor, yang penting bisa motoran bareng. Mungkin dari kalian ada yang tahu komunitas motor atau seenggaknya tempat nongkrong yang banyak anak-anak motornya, bisa kasih tahu guys, komen di bawah. Jujur sih gue pengen banget gabung sama anak-anak motor yang gak terbatas sama CC motor, sama jenis motornya juga, yang semuanya bisa gabung. Oke deh, sekian dulu video singkat dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya, woi. Bye-bye.